Ya, kejadiannya tadi kemarin sore Pak, jam 2 mulai masuk ke rumah sakit Islam Karawang dari depan di bagian sebelah kiri Pak, dari IPAL Pak. Di situ kan ada seluaran air sehingga sedikit masuk, cuman airnya cuman cukup kencang juga Pak, sehingga antisipasi kita juga karena ada sebagian yang libur juga, kita kan ada WFH juga Pak, jadi mungkin ya tenaga yang ada kita maksimalkan gitu Pak untuk menangnya Pak apa banjir ini. Kalau pasien kemana Pak? Di kemana? Pasien di kita rujuk ke rumah sakit Hermina sama rumah sakit Lira gitu Pak. Berapa banyak Pak? Jumlahnya kebetulan saya nggak pas. Sekitar kurang lebih lah ada 20-an mungkin ya. Itu sakit apa aja? Sakitnya kita kan nerima pasien COVID Pak, jadi ada yang dirujuk ke rumah sakit yang nerima pasien COVID. Karena tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah sakit Islam, karena semua ruangan udah penuh Pak sama air gitu. Berapa ketinggian air Pak di dalam? Kurang lebih kalau di belakang mungkin ada seginilah, sedadak. Sedadak. Ya, kalau di sekarang kan udah menyusut nih Pak. Tadi saya masuk sih ke ruangan-ruangan mungkin ada sekitar sepaha lah gitu.